Pelaku UMKM di Kota Medan kini dapat melapor setiap gangguan yang dihadapi ketika berjualan melalui aplikasi Polri Super Apps. Melalui aplikasi yang ada, polisi dipastikan akan tiba ke tempat pelaku UMKM yang mendapat gangguan hanya berselang 11 menit begitu laporan diterima. Selain menunggu laporan, petugas yang terbagi dalam patroli mobil dan patroli motor juga akan berkeliling ke setiap sudut Kota Medan guna memastikan keamanan. Patroli yang dilakukan berjalan selama 24 jam penuh dengan memprioritaskan titik-titik rawan yang ada di Kota Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyebut, aplikasi yang ada merupakan jawaban dari keluhan para pelaku usaha, terkhusus UMKM yang harus berdagang hingga larut malam dan kerap merasa khawatir akan adanya gangguan, baik ketika berjualan maupun ketika pulang ke rumah usai berjualan. Dirinya berharap para pelaku UMKM dapat mengunduh aplikasi yang ada guna memudahkan petugas kepolisian dalam mengamankan setiap pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Apabila UMKM ini sudah mengunduh aplikasi ini dan kemudian mendapatkan suatu kondisi yang memerlukan bantuan kepolisian, maka tinggal mencet panic button yang ada dalam aplikasi, maka panic button ini akan memanggil patroli yang paling dekat dan yang ada di sekitar tempat mereka berada. Nantinya diharapkan pelaku UMKM dapat mengunduh aplikasi yang ada guna memudahkan petugas dalam menjaga keamanan pedagang yang ada di Kota Medan. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.